Pasangan atlet bulu tangkis ganda campuran Adnan Maulana dan Michelle Christine Bandaso menjadi wakil merah putih maksud kami pertama yang lolos ke babak kedua Indonesia Open 2021. Tiket 16 besar diraih Adnan dan Michelle setelah mengalahkan unggulan ketujuh Gikel dan Delroy dari Prancis pada putaran pertama atau babak 32 besar. Selengkapnya akan disampaikan rekan Ramadan, jurnalis dari Warta Kota yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Rama. Halo rekan Dea. Ya rekan Rama, bisa Anda informasikan bagaimana jalannya pertandingan ini? Ya, seperti diketahui, ganda campuran Adnan dan Michelle menjadi partai pembuka di lapangan satu melawan pasangan Prancis, yaitu dan Elvin Del dengan skor 0-6. Lalu pada akhirnya Adnan dan Michelle berhasil mengejar ketertinggalan mereka sehingga kedudukan berubah menjadi 8-8. Lalu di interval mereka berhasil mengamankan kemenangan dengan skor 11-10. Namun setelah itu Adnan Michelle kembali mendapat perlawanan yang begitu ketat dari lawannya. Namun pada akhirnya mereka berhasil meraih kemenangan dengan skor 21-17. Lalu di game kedua, sama juga, mereka juga mendapat perlawanan yang begitu ketat dari lawannya, yaitu Gikel dan Delru. Namun mereka sempat skornya sama, yaitu 3-3. Lalu setelah itu, mereka pada akhirnya mampu mengunci tiket ke babak kedua dengan skor yang sama, yaitu 21-17. Seperti itu, rekan Dea. Ya, lalu berdasarkan informasi yang sudah Anda dapatkan, sudah berapa kali pasangan atlet bulu tangkis ganda campuran dari Indonesia dan Prancis ini bertemu sepanjang turnamen sejauh ini, tahun ini? Ya, untuk pertemuan antara Adnan Michelle serta Gikel Delru, mereka sudah bertemu sebanyak dua kali. Sebelumnya Adnan dan Michelle harus mengakui ketangguhan lawannya di ajang All England, tepatnya pada tahun lalu. Saat itu mereka takluk dengan skor akhir 21-13 dan 21-13. Jadi mereka ini awalnya kalah dua game langsung atas Gikel dan Delru. Namun pada turnamen kali ini, tepatnya di Indonesia Open 2021, mereka berhasil membalaskan dendamnya atas lawannya. Sehingga saat ini skor mereka sama kuat, yaitu 1-1. Seperti itu, rekan Dea. Ya, lalu Rama di babak 16 besar nanti, Adnan Michelle akan menghadapi siapa? Ya, untuk di babak berikutnya, Adnan dan Michelle akan menghadapi pasangan Malaysia, yaitu Tan Kian Meng dan Lai Peijing, di mana sebelumnya Tan Kian Meng ini dan Lai Peijing melawan sesama Malaysia, yaitu adalah Goh Son Fat dan Lai Sepun Jemi. Namun pada akhirnya mereka berhasil meraih kemenangan atas pasangan Malaysia, yaitu yang tadi itu Lai Goh Son Fat dan Lai Sepun Jemi. Dan mereka di babak berikutnya atau babak kedua akan menghadapi Adnan dan Michelle. Seperti itu rekannya. Baik, reporter berikut akan kami tampilkan hasil wawancara rekan Rama bersama Adnan Maulana dan juga Michelle Christina Bandaso, atlet Indonesia Open 2021 selengkapnya. Unggulan juga. Nah, ini kita main, intinya tuh belajar dari kekalahan minggu lalu. Saya kalau bola atasnya tuh harus lebih sabar lagi. Terus sama apa ya? Dari awal tuh harus sudah in. Udah sih kan. Sejak awal kalian udah yakin bisa akan transisi. Ya, yakin sih yakin. Cuma kan sebelumnya kita pernah kalah juga. Terus ya intinya kan itu saja. Menang kalah dan makan ini masih aja. Dari awal tadi kamu sempat jauh.
tahu ya mas apa yang terjadi gitu. Itu banyak melakukan kesalahan sendiri aja sih. Kunci lawan dia. Cuman ya, starternya soalnya beda sih. Poknya lebih sedikit lebih kencang, jadi kayak target gitu loh. Karena kemarin kan emang ada lambat ya. Oh, sama ya? Beda ya? Beda dikit loh. Ini lebih kencang aja. Terus strategi kalian pas bisa bangkit dari yang kalah? Skornya kalah jauh tadi di game pertama. Bisa balikin pas, gitu. Apa interval kan dulu ya. Tadi mainnya enggak kayak minggu lalu yang lebih sabar, terus dua-duanya juga saling ngingetin gitu loh. Jadi dari kesalahan minggu lalu kayak dievaluasi buat pertandingan minggu ini gitu. Untuk besok lawan Malaysia Malaysia kan mungkin belum tahu siapanya. Kalian ada persiapan sendiri untuk besok? Hai pemirsa Seripopo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita